kalau pandangan saya sih seharusnya dari antisipasi yang sudah dilakukan terutama kepada pihak kepolisian seharusnya sudah lebih aware lah ya, terutama kenapa dibilang aware, justru kan ini kan kita kejadian ini kan nggak tahu nih, tiba-tiba kadang malam bisa kadang pagi dan bahkan siang juga bisa terjadi gitu kan, ya seharusnya untuk menghindari ataupun mengantisipasinya patroli tidak hanya dilakukan di malam hari terutama kayak gitu kan. Nah jadi terutama untuk di jalan-jalan yang ada di ruas kota Bekasi terutama nih perbanyak CCTV-nya kembali. Jadi salah satu antisipasi yang bisa dilakukan apabila ada pengaduan ataupun semacamnya, jadi pihak kepolisian tinggal mencari nomor plat nomor pelakunya mungkin seperti itu. Dan juga kejadian ini kan sebenarnya udah hal yang lumrah lah ya untuk terjadi di kota-kota besar ya, jadi jangan hanya pihak wanita saja yang dirugikan gitu kan, soalnya kan wanita ini kan bisa dibilang walaupun pelecehan termasuk psikisnya juga kena gitu, mungkin seperti itu.